Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Dan yap, pada video kali ini gue gak akan membahas tentang fakta ataupun misteri dulu teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue akan mencoba eksperimen teman ya. Jadi di sini gue bermain Minecraft pada jam 3 pagi coy. Oke, kita lihat jam dulu teman-teman ya. Nah, sekarang ini pukul 2 lewat 32 teman-teman ya. Sebenarnya kurang setengah jam lagi teman-teman ya, tapi gak apa-apa lah. Oke, kita akan bermain Minecraft di jam 3 pagi ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah ada di menu utama Minecraft teman-teman ya. Oke, kita langsung single player dulu teman-teman ya. Dan kita buat world baru. Oke, di sini kita akan memberi nama mungkin kita kasih nama eksperimen teman-teman ya. Eksperimen. Oh ya, betul. Nah, di sini gue akan mencoba game mode karena gue suka yang horror-horror gitu temen ya. Jadi gue akan coba game hardcore coy. Nah, bagi kalian yang belum tahu hardcore itu apa, jadi jika kalian mati tuh kalian kembali ke menu utama coy. Jadi tidak bisa main lagi ya. Seperti itu. Dan kita lihat more world option. Oke, bad English banget ya teman-teman, sorry. Dan oke, kita di sini melihat world tip di sini apa ya? Oke, mungkin set awal aja teman-teman ya. Di sini on, di sini cheat off ya teman-teman ya, dan di sini bonus chest off. Oke, jadi di sini gue nggak pakai cheat sama sekali ya. Oke, dan kita created new world. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di world-nya ya. Nah, jadi di video ini gue nggak akan memotong sama sekali coy video ini ya. Jadi nggak ada editan sama sekali dan tidak ada cheat sama sekali teman-teman ya. Oke, jadi supaya kalian percaya gue nggak akan edit ini teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang gue mungkin akan mencari beberapa kayu dulu teman-teman ya untuk jaga-jaga mungkin kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi gue melakukan eksperimen ini itu karena gue membaca banyak sekali temen ya di YouTube temen ya. Itu kalau kita bermain pada jam 3 pagi di real dunia atau di dunia nyata ini temen ya, katanya ya itu ada entity 3OT dan Herobrine yang muncul ya. Kayaknya itu menarik temen ya. Gue suka temen ya. Dan juga ada yang beranggapan kalau bermain Minecraft pada jam 3 pagi di dunia Minecraft ini, itu mereka juga akan muncul coy. Jadi gimana ya, gue bingung coy, maksudnya itu gimana ya. Yang penting kita sekarang sudah bermain pada jam 3 pagi dan kita akan membuktikannya sendiri. Oke, semoga aja ada sesuatu yang janggal gitu temen ya. Oke. Oke, di sini kita akan membuat membuat kayu dulu ya. Dan di sini gue yang paling benci coy itu kalau memakai resource pack itu kadang ngebug kayak gini coy. Ini jadi gak pas ya sama kotaknya tuh. Nah, ini wadaw. Oke, kita buat kita mungkin butuh crafting butuh pickaxe mungkin temennya. Kita bikin stick dulu dan kita bikin pickaxe. Nah, seperti ini dan yap. Kita bisa nambang-nambang dulu, teman-teman. Biar kuat ya. Oke. Kita mungkin menjadikan pickaxe ini menjadi batu dan sword ya. Oh ya, jadi jika kalian menemukan beberapa penampakan ataupun sesuatu hal yang janggal yang gua nggak lihat temen ya, tulis komentar kalian di bawah ya, jadi supaya gua bisa mereview dari komentar kalian itu. Oke, silakan komen sebanyak mungkin coy kalau kalian melihat sesuatu. Oke, di sini kita jangan banyak-banyak dulu ya, soalnya kita tujuan kita ini untuk meneliti ya dari world ini pada jam 3 pagi. Oke, kita bikin langsungan aja temen. Kita bikin pickaxe.
Nah, dan kita bikin sword. Oh iya baby, oke, okay. Sudah jadi. Dan mungkin kita bikin kapak juga ya, supaya cari pohonnya itu cepat temen. Oke, kita ambil pohon-pohon dulu temen ya. Oke, di sini ada what the fuck? Ini kok ada pasir? Padahal di sini gak ada pasir ya. Nah, pasirnya ada di sebelah sini coy. Ini kenapa ada di tengah-tengah coy? Oke. Apakah ini termasuk kejanggalan ya? Gua kagak tahu juga coy. Oke. Ini padahal jauh dari air ya. Kenapa bisa ada di tengah-tengah sini ya? What the heck? Nyangkut. Waduh. Oke, teman, di sini ada apa ini ya? Oke, di sini ada mungkin apa ini ya? Kok bentuk gini, teman ya? Oke. Mungkin ini termasuk kejanggalan juga, teman ya. Oke, kita mulai nambang lagi. Nebang pohon, cuy. Waduh. Oke. Gua main pada jam 3 pagi nih ya. Gua sebenarnya rada merinding juga ya. Takutnya ada sesuatu yang jump scare gitu temen ya. Ini gua paling benci kalau ada jump scare, teman. What the fuck? Ini apa, coy? Oke, teman, di sini kenapa ada tangga ya? Oke, kita mungkin kita bisa ke atas dulu ya. Ini kenapa ada tangga di sini? Oke. Suasananya mulai tegang, coy. Enggak. Oke, di sini gua heran kenapa ada tangga di situ ya. Oke, kita naik dulu, coy. Oh iya, bener temennya, ini ada tangga, coy. Waduh. Oke, kita turun dulu ya. Kita langsung explore dulu, teman-teman. Oke, matahari di mana nih, coy? Oke, sudah mau sore. Kita harus mencari tempat tinggal dulu. Bentar. Gua mendengar sesuatu, teman-teman. Oke, mungkin kalian ada yang gak kedengeran ya, oke? Kalian bisa melihat reply ini. Tinggal dulu. Oke, ya itu apa ya? Oke, gue juga kagak tahu, coy. Aha, kita explore dulu, teman-teman. Di sini ada cave. Nah, itu teman ya. Ada suara itu lagi, coy. Suara apa, teman-teman ya? Waduh, gue mulai merinding, coy. Waduh, bener dah, sumpah, gue merinding ini, teman-teman ya. Oke, kita cari tempat tinggal dulu, coy. Oh my god. Oke, gua tambah merinding, coy. Ini kenapa ada nedarak, coy? Oke, ternyata benar ya, katanya di jam 3 pagi ini ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu. Dan ya, gua menemukan sendiri, coy, ini ada nedarak di sini. Kenapa nyasar, coy? Ini padahal ada di Nether portal, teman-teman. Oke, kita ambil. Dan benar atau tidak, nah itu nedarak beneran, coy. Waduh. Oke. Kita mungkin bikin di atas rumah, teman ya. Gua kira apa, coy? Bukan. Oke, gua kira apa itu, coy? Ternyata apa itu ya? Itu hanya batu ya. Oke, nice. Di situ ada chef ya. Chef bawah tanah, teman ya. Kita bisa masuk dulu, teman-teman. Banget. Hello, itu siapa, teman? Oh my god. Oke. Di situ ada zombie.
What?